Majlis Presiden MCA akan bermesyuarat hari ini bagi membincangkan mengenai pilihan raya kecil PRK Bukit Gelugur. Timbalan Presiden Parti Datuk Wee Kasyong berkata, majlis itu akan memutuskan sama ada parti itu akan bertanding atau tidak pada PRK itu. Menurut Kasyong, setakat ini MCA masih lagi membuat pertimbangan mengenai perkara itu meskipun beberapa pemimpin parti itu menyuarakan pandangan mereka menerusi media. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 25 Mei sebagai hari pengundian PRK Bukit Gelugur berikutan kematian penyandangnya Kapal Singh dalam kemalangan jalan raya 17 April lepas. Hari penamaan calon ditetapkan 12 Mei dan pengundian awal pada 21 Mei. Pada pilihan raya umum ke-13, mendiang Kapal Singh yang juga bekas pengurusi DAP memenangi kerusi parlimen itu dengan majoriti 42,706 undi menewaskan calon Barisan Nasional Teh Beng Yam yang memperoleh 13,597 undi. Kapal Singh 74 tahun merupakan anggota parlimen Bukit Gelugur sejak 2004.